Pagar bangunan rumah mewah yang berada di atas drainase di kawasan Pasar Talang Banjar yang diketahui milik pengusaha di Jambi. Dan pemerintah kota Jambi sudah melayangkan surat peringatan kepada pemilik. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP Kota Jambi untuk segera membongkar bangunan tersebut karena menyalahi aturan IMB. Kabid Kawasan Pemukiman DPRKP Mahruzar mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Jambi untuk melakukan tindakan pembongkaran paksa jika surat peringatan tidak diindahkan oleh pemilik bangunan. Ini baru satu kali ya, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya dan akan kita ambil langkah selanjutnya. Kalau seandainya tidak ditanggapi berarti ada kemungkinan untuk memanggil secara paksa? Kalau tidak ditanggapin tentunya dengan koordinasi mungkin nggak Satpol PP juga akan mengambil langkah yang lebih tegas. Bahtiar AB, Jambi TV.